Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang begitu luas terhadap kita semua. Salawat dan salam tentunya selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, Bapak Ibu semua, bahwa pada hari ini alhamdulillah ya, pada hari ini dengan karunia Allah dan berkat rahmat Allah, Yayasan Islam Al-Imaroh, Pondok Pesantren Al-Imaroh sedang mengadakan pemotongan hewan kurban pada hari Selasa tanggal 18 Juni 19 2024, bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1445. Pada hari ini telah diadakan pemotongan hewan kurban sebanyak 20 hewan kurban, 20 sapi hewan kurban, dan alhamdulillah nanti daging ini ya akan dibagikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tinggal atau warga yang tinggal di sekitar Yayasan Islam Al-Imaroh. Mudah-mudahan ya pemotongan hewan kurban ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pelajaran buat kita semua ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para dewan guru yang telah sedikit banyak menyisihkan waktunya, menyisihkan hartanya untuk bersama-sama ya membeli hewan kurban kemudian dikurbankan di Yayasan Islam Al-Imaroh. Mudah-mudahan ya semangat ini selalu berterusan, berkelanjutan dalam rangka kita mengumpulkan ya pahala, mengumpulkan amal baik untuk dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Mudah-mudahan semua ini menjadikan saksi buat kita ya, saksi ya ke amal baik kita semua. Terima kasih, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai ketua panitia kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hari raya kurban adalah hari di mana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menunaikan kurban hewan yang kita mampu untuk melaksanakannya. Dan memang hari raya kurban ini mengandung makna yang amat dalam, yakni menuntun kita untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam melaksanakan berbagai aktivitas perjuangan. Sebab berkurban juga merupakan nilai perjuangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi Muhammad Rasul pilihan Allah memberikan satu tuntunan kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah yang telah diberikan kemampuan untuk berkurban. Dan orang yang telah diberikan kemampuan berkurban kemudian tidak melaksanakannya, maka Nabi menyampaikan agar dia tidak dekat dengan tempat salatnya Nabi. Ini menunjukkan betapa besar perintah yang amat mulia ini. Oleh karena itu, Yaspi Al-Imaroh, Ponpes Al-Imaroh, sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk nilai yang ingin memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat, tahun ini 1445 Hijriah, tepatnya hari Selasa tanggal 11 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 18 Juni 2024 Masehi, sedang melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 20 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
Tentu ini adalah bagian dari tingkat ketulusan. Dan kurban ini merupakan iuran dari seluruh sivitas YSP Al-Imaroh. Tentu atas nama Dewan Pengurus menyampaikan kepada semua sivitas Al-Imaroh yang telah bersama-sama seluruhnya untuk memberikan kurban, iuran kurban, sehingga tahun ini alhamdulillah ada peningkatan, ada sebanyak 20 ekor sapi. Harapannya mudah-mudahan kurban yang dilaksanakan, kurban yang diberikan untuk lingkungan masyarakat dan juga sekitarnya, insya Allah ini bagian dari peduli kepedulian kami Al-Imaroh kepada halayak ramai, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Dan tahun ini insya Allah ada sebanyak 700 kupon yang telah disebar, diberikan kepada masyarakat yang nanti ketika usai penyembelihan dan ketika pemotongan selesai, kemudian daging-daging telah dibungkus, akan diberikan di mana masyarakat akan datang sesuai dengan jam yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan kegiatan yang mulia ini adalah kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga semoga berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.